KPM. Wah, cantik lah bakul ni. Ni pada bakul ini warna-warni lagi. Baik sangat bakul ni. Nak buat apa eh? Okey, Ellie jangan pening-pening. Sekejap lagi cikgu tunjuk dekat Ellie buat bakul ni. Okey. Murid-murid yang sedang menonton Club Craft Didik. Didik TV KPM sekarang ini bersama Kak Ellie Arifi di sini. Yang cantik manis ni. Kena tengok muka Kak Ellie ni selama setengah jam. Juga Kak Ellie buka keserangan sebab Kak Ellie bersama dengan Cikgu Indah. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah, sihat. Ellie sihat? Saya sihat, Alhamdulillah. Okay. Indah sungguh rupamu. Sejuk mata memandang. Kenapa kita bercerita tentang bakul tadi ni Cikgu? Sebab hari ini kita akan menghasilkan bakul kelarai tampuk jantung. Bakul kelarai tampuk jantung. Baik. Ini mungkin nama yang asing untuk Kak Ellie sebab Kak Ellie tak pernah dengar dengan nama bakul ni, corak ini. Jadi cikgu akan terangkan tentang bakul kelarai tampuk jantung. Apakah itu cikgu? Okey. Baik, sebelum tu cikgu terangkan dulu apa itu kelarai. Kelarai ialah motif atau corak yang terhasil daripada proses menganyam. Itu. Jadi anyaman ni adalah salah satu seni warisan kita. Betul. Seni halus. Ya. Jadi anyaman yang kita tengok dekat depan-depan ni ada pelbagai motif. Ada okay, motif itu kita panggil kelarai. Okey. Baik. Kalau Ellie tengok depan ni ada bakul depan ni, dia lebih kepada macam kita tengok dam, betul? Macam bentuk dam. Bentuk dam, tapi namanya ialah kelarai mata bilis. Contoh dekat sini, yang bentuk dam ini ialah kelarai mata bilis. Dan hari ini kita nak hasilkan kelarai tampuk jantung. Okey, ini contoh dia. Kelarai tampuk jantung. Ada berapa jenis kelarai, cikgu? Okey, ada 5 jenis kelarai. Okay. Kelarai yang berasaskan pada flora, fauna, geometri, nama tempat dan juga abstrak. Jadi pemilihan kita hari ini adalah kelarai tampuk jantung. Jadi dari bahasa seni visualnya untuk kelarai tampuk jantung ni cikgu? Ataupun kelarai? Okey, daripada seni visual kita akan lihat pertamanya bila anyaman dia mesti jalinan. Okey, jalinan ada 2, iaitu jalinan sentuh, jalinan tampak. Jadi apabila kita boleh sentuh, yang ini adalah jalinan sentuh. Okey. Kemudian dia harmoni. Kenapa kita kata harmoni? Kita boleh lihat corak dia. Corak yang berulang. Jadi kelarai yang ada tu dia berulang dia. Jadinya harmoni. Kemudian dia seimbang. Dia tak ada yang terlalu berat sebelah. Dia seimbang kiri sama dan sama rata. Ya, betul. Sama baik. Rata. Okey, itu daripada segi bahasa seni bahasa visual. Bahasa seni visualnya. Jadi berkenaan dengan kelarai tampuk jantung ni, apa yang perlu dititik beratkan untuk murid-murid sendiri kalau nak menghasilkan? Kelarai tampuk jantung selalunya bila ada kelarai saja motif ni, murid dah pening dah. Macam mana cara nak buat dia kan? Sekejap lagi dekat segmen 2, cikgu akan tunjukkan cara yang lebih mudah untuk kita hasilkan kelarai tampuk jantung. Jadi bila kita dah memahami tentang kelarai tampuk jantung, sudah tentu kita nak menghasilkannya juga. Betul. Bila kita nak menghasilkannya, kita harus tahu apakah bahan-bahan yang sesuai untuk dipakai dalam menghasilkan kelarai tampuk jantung ni. Jadi cikgu boleh perkenalkan bahan dan alatan cikgu? Baik. Kalau kita tengok anyaman-anyaman yang lain, dia bermula daripada tapak. Tapi hari ini cikgu akan lari sedikit, kita buat yang lain daripada biasa. Selalu dekat sekolah atas kertas dia guna kertas warna contohnya kan. Jadi hari ini kita akan gunakan mangkuk kertas. Okey, ni mangkuk kertas. Okey, mangkuk kertas ini yang kita akan gunakan nanti. Baik. Selain daripada itu, kita akan guna double tape. Okey.
Kemudian kita akan guna riban, ada pelbagai jenis. Saya tunjuk riban lah, salah satunya. Okey, ada riban yang jenis kain, okey, ada pelbagai saiz daripada kecil, sederhana, besar, okey. Kemudian kita juga akan menggunakan dawai. Okey, dawai ini untuk kita lenturkan dia. Kita boleh lenturkan dia nanti untuk buat bahagian tangkai pada bakul. Halus betul dawai tu ya cikgu. Ya, yang ni halus. Tak nampak sangat. Kita, nanti kita boleh pelbagaikan dia nanti ya. Boleh. Okey. Okay, seterusnya dawai dan juga itu pendilik, pendilik dawai. Baik, mesti tengok. Boleh. Okay. Ini pelilit dawai ni. Ha. Ini saya tengok kalau orang buat bunga telur ni memang wajib ada ni. Ya, untuk melilit dekat dawai ni. Dekat lidi kan. Betul. Okey. Okey. Kemudian seperti biasa gunting, gam, okey, lace. Lace untuk ni pelbagai warna. Ya, ada pelbagai warna yang cikgu bawa, merah, hijau. Ha, okey, kita sesuaikan mengikut bakul kita nanti. Okey. Okey. Seterusnya, kita akan gunakan kain fat. Untuk bahagian tapak dalam dia. Okey. Okay. Baik. Warna tak kisah, cikgu, ya? Warna tak kisah. Ha, tengok pada motif dia nantilah. Baik. Okey. Baik. Seterusnya, kita boleh gunakan pelbagai jenis hiasan. Bunga 3D. Bunga 3D. Okey. Kemudian ada bunga-bunga lain, okey, yang kita akan hiaskan pada bakul tu nanti. Okey. Okay. Ini tali ni, cikgu? Tali ni juga untuk bahagian tangkai itu, kita tengok pada kesesuaian yang bakul kita buat. Okey, contohnya ini tali guni. Tali guni. Ada pelbagai jenis tali ni. Betul, tali guni. Ada saiz pun dia pelbagai. Yang ni lebih tebal, yang ini lebih nipis lagi. Kan? Dan juga pelbagai warna. Baik. Okey. Okay. Dan juga kita perlukan gunting. Gunting. Pensel. Pensel. Okey, okay, cikgu. Kita dah tahu dah bahan-bahan dan alatan yang diperlukan. Jadi murid-murid di rumah boleh bersiap sedia dengan bahan dan alatan sekiranya ada. Mintalah pinjam kat mak sekejap. Jadi sementara adik-adik, sementara murid-murid kita mengumpul bahan-bahan ini, kita berehat seketika untuk memulakan projek kita kejap lagi ni. Jadi kembali selepas ini dalam Club Craft Didik, Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Club Craft Didik, Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Indah. Ya. Hari ini kita berkongsi berkenaan dengan bakul kelarai tampuk jantung. Jadi kita dah tahu bahan-bahan dia, sekarang kita nak hasilkannya pula, cikgu. Ya, jom. Jom kita. Jadi apakah langkah pertama yang harus kita ambil tahu? Okey, yang pertama perlu ada mangkuk kertas ni tadi. Okey. Okey. Kertas dah ada. Baik. Sekarang kalau kita lihat bahagian atas yang tebal ni, kita potong dia, buang garisan daripada yang ini. Baik. Okey, mari kita potong. Jadi pastikan murid-murid di rumah kalau nak menggunakan gunting kena ada pengawasan daripada orang yang lebih dewasa. Ibu bapa ke, kakak-kakak atau abang-abang, okey? Okey. Okey, jadi Kaili akan potong. Dia punya benjolan ni, cikgu, ya? Betul. Kita buang benjolan dia tu. Benjolan dia ni. Barulah kita boleh guna riban pengganti kepada daun mengkuang ataupun daun pandan. Okey. Kalau Eli nak tahu, kita buat anyaman ni kalau mengikut tradisi, kita gunakan daun mengkuang atau daun pandan. Okey, step pertama kita dah buang. Okey, okay, sekarang kita gunakan kita punya riban. 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 Jadi cikgu memilih warna hijau. Hijau. Okay. Saya nak pilih warna ungu. Alright. Sebab ungu adalah warna kegemaran saya. Okey. Okay. Riban ni kita akan dekatkan dengan double tape. Okey. Double tape. Okey. Untuk di bahagian belakang boleh, dia. Boleh guna gam ke, cikgu? Gam boleh. Tapi gam tu biar dia kemas lah, kan? Gam untuk kain lah kot. Ya, betul. Kain. Baik, kita akan tampal pada bahagian dalam riban. Bermaksud bahagian kilat ni berada di luar. Ok.
kilat di luar, yang kesat di dalam. Betul. Kesat ni lah kita tampal double tape tu. Baik. Okey. Baik. Nak mudah. Ukur dulu. Tak perlu ukur. Tak payah ukur. Terus sahaja kita buat macam ni. Okey, kita nak lekatkan dia, nanti dia gerak-gerak kan. Kita ambil masking tape satu ataupun solder tape biasa pun boleh. Okey, kita lekatkan kat sini. Okey. Kita tarik tegang untuk lebih mudah dia. Okey, ni Ellie boleh ambil satu. Terima kasih, cikgu. Okay. Betul lah cikgu. Cikgu memang bijak sana. Dia kalau nak ini, belah belakang ni kita tindih dengan benda berat. Lagi cepat lagi tarik cepat panjang kan? Terus siap. Okey. Okey. Jadi ribbon inilah pengganti kepada daun tadi, daun mengkuang dan ataupun daun pandan. Daun mengkudu. Baik. Okay. Mengkuang dan daun pandan. Tiba daun mengkudu. Mengkudu bentuknya lain. Oh. Okey, baik. Sekarang kita potong dulu setakat mana yang ada ni. Jadi kalau kita buka pelan-pelan, kalau boleh jangan buka panjang terus. Saya macam separuh macam ni kan. Boleh. Tapi kita akan buat dia secara menegak. Menegak. Macam mana tu cikgu? Okey. Sebentar ya. Buka dulu. Okey, macam ni. Lekatkan dia pada memanjang. Okey. Menegak. Okey. Memanjang menegak ya. Okey. Pastikan lurus. Okey. Bila dah siap satu, okey, kita potong ribbonnya. Lebih mudah kan, ada mangkuk kertas ni ada garisan dekat sini. Betul. Jadi ikut je garisan dia. Garisan yang ada. Supaya dia dapatkan kesan yang lurus tu. Okey. Lepas tu kita tampal, kita gunting. Kita gunting dulu. Kita akan buat satu-satu. Saya buat berlebih sikit kat atas cikgu supaya saya senang nak potong lebih cantik. Boleh, ikut. Boleh. Kita standby terus kalau ada ni. Okey, bila dah. Okey. Kita potong sebelah. Sebelah saja dululah, nanti kita nak teruskan yang lain. Okey, potong ikut garisan ribbon tu. Pergi sampai last dia punya yang ke dalam dia. Okey, ke sini ya. Potong. Potong dia. Okey, dapat. Sini. Okey. Potong ya. Potong je sampai last yang dalam dia ni. Ribbon ada banyak saiz macam cikgu cakap tadi, ada kecil, ada sederhana, ada besar. Jadi kita tengok kepada kesesuaian. Okey. Dan juga kreativiti kita macam mana. Contoh, cikgu beri contoh yang ini cikgu gunakan ribbon yang lebih kecil. Okey. Okey. Jadi yang ribbon kita pakai ni yang saiz lepas tu yang sederhana. Okey. Okey. Sekarang dah siap satu, kita teruskan step yang sama ni. Kita tampal dan gunting dia. Okey. Tampal dan gunting. Oh, jadi dia akan berbelang-belang pula. Dia akan jadi macam kalau kita guna kertas warna, kita buat anyaman dulu kat sekolah kan, kita pakai kertas kan? Jadi ini garisan dia tu. Garisan pada kertas yang kita gunakan untuk anyam tu. Okay, siap satu, potong satu, siap satu, potong satu. Baik, Ellie. Cikgu ada sediakan yang kita dah siap tampal. Okey. Kita tunjukkan dulu hasil kita, Ellie. Okey, baik. Yang ini yang kita dah siap tampal. Okey, ingat murid, bila kita dah tampal satu ribbon, kita potong. Okey? Okey. Saya dah potong dua. Dan seterusnya nanti murid habiskanlah. Okey, akan dapat keseluruhan dia seperti ini. Okey. Baik, murid-murid. Seterusnya kita akan teruskan dengan langkah untuk menganyam. Menganyam. Okey. Baik, kita akan rujuk pada gambar yang cikgu tunjukkan ini. Baik. Okey, yang atas ni kita tengok yang ini contoh kelarai tampuk jantung, dan di bawah ini cikgu ada berikan langkah-langkah dia. Okey. Okay. Baik, kalau Ellie perasan, Ellie tengok kotak yang kita nanti kita masih menganyam, kita akan mulakan daripada bawah sekali. Betul cikgu. Okey, bila mulakan pada bawah, step pertama maksudnya yang kuning ini yang keluar di depan tu. Okey. 1 3 1. Bermaksud keluar 1, masuk 3, keluar 1. Ha, okey.
Jadi yang ini lebih mudah. Kalau murid-murid nak cuba tiru corak-corak yang lain di rumah, boleh guna buku macam buku matematik tu. Jadi kita lorekkan dulu. Jadi lebih mudah. Katakanlah ada 15 dia punya jalur. Jadi 15 dia punya kita potongan kita tu. Okey, yang seterusnya kita akan anyam dia. Okey, Eli akan guna warna tu kan? Kita ngamkan dia. Ungu dan kita akan selang-selikan dengan riben yang kedua. Riben yang kedua. Jadi saya ambil warna kuninglah. Baik. Jadi macam mana kita nak tahu saiz dia? Murid ambil riben dan ukur lilit dia. Baik. Ukur lilit dia lebihkan sedikit. Supaya nanti kalau ada kesalahan ataupun benang pada riben tu tertarik, jadi kita boleh betulkan dia. Okey. Baik. Ukur lilit dia. Okey. Jadi kalau kita tengok yang kita nak buat dekat sini ada satu jalur, 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud kita perlukan 5 riben. Saya dah termasuk dalam lubang dia lah cikgu. Betul ke? Janji kita ikut step ini. Ikut, saya ikut langkah dia. Betul. Eli memang murid yang pantas. Laju. Tengoklah siapa cikgu yang mengajarnya. Tapi dia potong cikgu. Kita buat 5. Cikgu baru potong 3. 2. Jadi masukkan saya ikut 3. Macam ni saya masuk 1. Betul. Satu garisan, kemudian 1, 2, 3, satu lagi garisan, 1, 2, 3, satu lagi garisan dan seterusnya. Sementara kita nak siapkan anyaman kita ni cikgu. Kita berehat seketika cikgu. Boleh. Kita juga bagi ruang kepada murid-murid di rumah yang sedang menganyam sama-sama dengan kita ni. Jadi kita kembali selepas ini dalam Kelab Craft Didik-Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Potong ini dia. Dah start. Kembali di Kelab Craft Didik-Didik TV KPM bersama Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Indah. Betapa kusyuknya Kak Eli nak menghiasi bakul Kak Eli ni. Bakul kelaret tampuk jantung ni, Cikgu. Eli, yang ini Cikgu dah masukkan lace sini tadi. Cikgu dah siap dah. Eli nak masukkan lace, Itulah saya nak deko saya punya bakul ni. Eli masukkan dulu. Cikgu bantu Eli untuk tampal ni sekejap. Boleh, Cikgu. Jadi, Kak Eli memilih lace warna merah jambu. Bersesuaianlah dengan warna bakul Kak Eli ni. Jadi, kita dah tampalkan double tape tadi. Kita hanya lekatkan sahaja di sekeliling. Satu persatu. Jadi macam adik-adik di murid-murid di rumah yang sedang sama-sama melakukan anyaman ini dan menghasilkan bakul ini, jangan lupa untuk kalau nak anyam tu ingat step yang langkah-langkah yang Kak Eli dan juga Cikgu Indah ajar tadi. 1, 3, 5. Maksudnya satu masuk lace warna lace pula riben warna lain. Kan? Diselangi dengan 3 warna ungu dan satu lagi lace lain, riben lain 3, 1, 3 dan seterusnya. Yang atas pun sama. Ikut kreativiti masing-masing cikgu ya. Betul. Saya dah tampallah cikgu. Okey. Jadi yang ini di bahagian depan kita dah nampak dia dah kemas dah. Jadi yang di bahagian belakang tu kita nak kemaskan dia, kita boleh tampal juga. Dia jadi double dekat situ. Jadi dekat mana tampal? Di bahagian dalam dia. Dalam dia? Okey. Baik. Sementara Eli tampal bahagian dalam dia, hiaskan lace tu, cikgu akan tunjukkan kita cara untuk buat tangkai dia. Jadi untuk tangkai bakul ni, kita gunakan dawai. Dawai. Dawai ni kita boleh gunakan pelilit dia. Bagi dia warna lain. Kalau tak nanti warna dawai je kan. Jadi pelilit dia ada dua warna. Satu warna hijau, satu warna putih. Jadi cikgu pilih warna putih. Baik.
Tengok, rasanya ada murid-murid yang tak biasa guna pelilit ni. Kalau yang rajin tolong mak-mak kenduri kahwin ke kan? Buat bunga telur, bunga telur ke ya? InsyaAllah. Itu kelebihan untuk mereka lah, cikgu. Betul. Pengalaman dia kan. Okey, baik. Sekarang kita akan lilit dawai ini. Okey. Okey, kita lilitkan. Sengitkan dia. Sengit? Sengitkan dia. Kalau kita letak dia sama je sampai sudah dia tak siap. Dia dekat situ je nanti. Okey. Tangkai. Okay. Jadi kena lilit satu persatu. Jadi ini senang guna. Dia dah ada gam sendiri, cikgu ya? Betul. Dia dah ada gam sendiri dah. Tinggal kita kemaskan. Kita pegang tu, kita tekan sikit dia. Dia melekat dia lah. Okey. Baik. Murid, kita dah siap satu tangkai. Okey. Jadi kita pegang dia, kena guna kekuatan Eli. Hari ini kita pergi gym, okey. Jadi kita bengkokkan tangkai ni. Okey. Bila kita guna dawai ni senang. Kita nak buat bentuk dia tu macam mana? Kita nak buat atas dia lebih besar ke atau pelonjong ke? Itu kelebihan kita guna dawai ni. Okey. Baik. Tu kita cuba ukur dia. Okey. Kita tengok ngam ke tak ngam. Okey, macam ni dia ngam kat sini. Okey, bila dah siap tangkai ni, kita boleh mula menghias. Kita nak hias guna apa? Apa-apa ikut kreativiti. Murid-murid boleh guna ribbon, okey, bunga 3D ribbon, kan? Ataupun gunakan bunga-bunga yang memang dah siap dah. Okey. Jadi bunga-bunga ni kita ambil sikit-sikit dia dan kita hias di tepi bahagian tangkai dia. Mungkin cikgu boleh lakukan terus untuk kita nampak, murid-murid di rumah juga nampak. Contohnya, cikgu gunakan, katakanlah cikgu guna warna kuning ataupun cikgu nak guna inilah katakan. Warna apa? Warna kuning lah sebab dia bunga. Bunga pula. Latarnya hijau dan juga kuning. Kuning ni, cikgu nak ambil kuning dan putih pada bahagian tangkai dia. Cabut bunga ni dan kita boleh guna gam ataupun kita guna macam tadi iaitu pendilit kita. Ya, kat cik saya. Saya masih berjuang dengan benda ni, cikgu. Ya, cikgu ya. Boleh, tak apa. Okey, jadi bunga ni cantik. Jadi boleh guna yang ini, kita gabungkan dia. Okey, yang ini cikgu guna lilit dia, pelilit dawai tadi dan juga guna gam. So, bila siap kita boleh lekatkan dia dengan hampir-hampir. Okey. Hampir di garis penamat. Akhirnya berjaya. Akhirnya. Ya Allah. Okey. Okey. Selepas itu saya Kak Eli punya dawai dah siap dah. Walaupun dia tebal, ada yang nipis, tapi okeylah. Ini mesti kurang tolong macam kenduri ya. Okey. Tolong. Apa dia? Lenturkan. Lenturkan dia. Okey. Baik. Kita lenturkan dia. Tak lentur sangatlah. Jadi kita letak dekat sini. Gitu. Sebab dawai ni senang dilentur. Baik, cikgu tunjukkan tadi macam mana kita nak lilit pada dawai tadi. Pinjam Eli punya pelilit. Cikgu nak lilit ke? Nak gunting? Okey, pelilit ni ya. Okey. Bunga. Bunga tadi, kemudian kita lilit pada bahagian. Jadi masa kita potong dia tadi tu, jangan potong betul-betul dekat bunga tu. Nanti kang dia tak boleh nak lilit dia, tak boleh nak dekatkan dia. Okey, boleh guna gam dan juga ni. Eli kalau nak buat guna ni, ribbon ni boleh dekatkan sahaja. Dekatkan sahaja kan cikgu. Betul. Cikgu, dawai ni saya menggunakan pita pelekat ni. Boleh ke cikgu? Masking tape. Masking tape ni boleh, boleh. Cumanya, tapi dia tak berapa kukuh lah. Jadi apakah bahan yang sesuai untuk bagi dia kukuh? Dia cikgu boleh pakai hot glue gun. Yang gam yang tembak tu. Ataupun boleh pakai gam yang melekat. Kita gunakan pelekat serbaguna. Pelekat serbaguna. Cumanya kalau perkat serbaguna tu, gam tu, kita kena lama sikit lah. Tekan dia sikit. Ini contoh dia yang dah siap. Okay, kita boleh gunakan dia. Okay, kalau kata nak guna yang ribbon, boleh saya guna warna yang ungu tu boleh, cikgu? Boleh ni. Ni, saya suka ni. Yang tu cantik dia naik kan. Baik, inilah dia bakul kita, cikgu. Tunjuk sikit dekat murid-murid kita ni. Ini Kak Eli punya warna ungu dan juga kuning. Cikgu punya? Warna hijau dan juga kuning. Baik, harapnya murid-murid di rumah pun dah siaplah bakul mereka. Jadi, cikgu, dengan itu secara keseluruhannya, apabila kita telah menghasilkan bakul kelarai tampuk jantung ni, apa
apa yang boleh cikgu simpulkan? Okey, baik. Apa yang kita dapat hari ini, kita telah mempelajari salah satu seni warisan kita, iaitu anyaman, seni anyaman bakul kelarai tampuk jantung. Jadi, warisan kita janganlah dilupakan. Saya ada satu soalan lagi, cikgu. Antara contoh anyaman, ada dimensi baru ni. Apakah dia? Okey, dimensi baru ni contohnya anyaman sekarang dijadikan beg. Anyaman jadikan beg, perhiasan rumah, kadang-kadang penghadang pada dinding. Itulah antara contoh dimensi baru. Jadi itu sahajalah projek kita hari ini untuk Kelab Craft Didik di Didik TV KPM. Harapnya murid-murid di rumah dapat manfaat daripada apa yang kita telah kongsikan pada hari ini. Boleh letak macam-macam kat dalam bakul ni. Jadi teruskan menonton Kelab Craft Didik TV KPM sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. KPM.